Halo Bunda, jangan lupa subscribe channel ini dan follow IG kita juga ya. Halo, Assalamualaikum. Jadi hari ini Sasa akan melakukan tes rapid untuk melakukan penerbangan. Nah, gimana sih reaksi Sasa ketika kena tes rapidnya? Oke, ikutin videonya sampai akhir ya. Sip, bye. Kita mendapatkan form dari pendaftaran, terus mengisi data-data yang sudah ada di dalam form tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, nah sebentar lagi Sasa akan melakukan rapid test. Saya ada tips nih buat Bunda yang akan membawa bayinya melakukan rapid test. Nah, sebelum pergi, pastikan bayi Bunda sudah kenyang dan tidak ngantuk ya, sehingga ketika dirapid, anak Bunda tidak rewel. Terus, bawalah bayi Bunda senyaman mungkin sehingga bayi Bunda tidak merasa takut ketika dirapid. Ini detik-detik Sasa melakukan rapid test. Kira-kira Sasanya nangis nggak ya? Maaf ya, tangannya ya. Pinjem ya. Pinjem ya, tangannya ya. Itu tangannya. Pinjem ya, sayang ya. Pinter. Ih, pinternya. Pinter banget ya. Pinter, nggak nangis sama sekali. Sabar. Alhamdulillah hasil rapid testnya berjalan lancar dan alhamdulillah juga Sasanya nggak nangis dan santai menghadapi rapid testnya dan udah dapat hasil rapid testnya, hasilnya non reaktif. Jadi Sasa udah bisa berangkat untuk naik pesawat. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Oh iya, tunggu video Sasa berikutnya ya. Bye bye, Sasa.